Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue punya sebuah game namanya Horror Hospital 2. Oke, langsung terlalu banyak basa-basi, kita masuk ke dalam gamenya. Let's play. To access secret files, go into hospital. Jadi motor gue taruh sini guys. Ini teman gue. Hai cantik, kamu gak ikut masuk ke dalam? Cantik sih, sereman juga lo. Mungkin oke, okay, let's go lari dong. Eh si anjing, what the fuck man, apa itu barusan? Pintunya gerbang, kok gerbangnya gak bisa buka? Tutup boy. Wah kacau, apa itu maksudnya barusan tadi? Sebelum sih gue tadi udah mainin guys, di sini coba untuk mencari sebuah kunci. Buka pintunya, bisa dong. Terus mencari sebuah kunci. Hei anjing, tot babi, anjing kaget dong, lu siapa kucing meong gitu dong, masa bisa jatuh sendiri? Hai kali lu ya, udah bilang kucing gitu meong, apa gitu, kaget dong gue. Lagi di dalam sini nih, gak jelas dong gua. Aduh, siapin jantung gue nih. Apa dong? Jangan dong. Oke, jangan ada yang macam-macam. Jadi gua mohon. Gua juga takut soalnya. Nah, gua temuin kuncinya. Ambil dong. Ambil. Oke. I get the keys. Oke, run. Behind you. Wow, anjing merinding dong gue. Behind you man. Oke. Gue lari. Merinding dong gue. Apaan sih di belakang gue monyet? Babi. Anjing kabur dong, kabur. Kabur dong. Bangsat dong kabur. Kok gue diterus dong. Aduh anjing gue merinding dong. Aduh. Tapi gue mati gak sih ini? Lu ngapain? Anjing. Lu ngapain, oi? Gua masuk, gua kabur lah. Lu kok gua terus-terusan sih gak nyerang gua, bro? Gua gak bisa mukul lo emang. Udah lah, gua cuek lah ya, gua selonin aja lah ya. Oke. Ya, tadi main cukup tegang juga guys. Malum gua belum pernah main game horror sebelumnya. Jadi ini asli, what the fuck. Secret file can be on this floor or lower floor. To entering lower floor you need a different key. Berarti gue membutuhkan kunci yang berbeda. Ya, sini ada nyiblorong, nggak tahu pada apa sih. Di sini ada susana, foto susana. Oh, nggak tahu nih. Foto-foto yang jelas nih guys. Atau foto pintunya kebuka sendiri dong. Oh my god. Kenapa di fotonya itu ada darahnya ya? You can imagine guys. It's so scary. Apa nih kamar mandi apa nih, apa dong, jangan kaget-kaget. Kalau maksud gue hantu-hantu gitu, nggak usah nyerang gitu. Apa coba, masa menyerang hantunya? Oke, untuk menyisiri jalan di sini dulu guys. Tai lah, males lah gue lah keluarnya begitulah. Ada si tengkorak telanjang dong, nggak pakai baju. Aduh tai lah, males lah, kaget lah gue. Lu jangan kayak gitu dong. Aduh, ada si kunyuk nggak pakai baju. Bicaranya kayak gitu, ya ampun. Apa dong? Di sini ada apa lagi dong? Yang bikin kaget dong. Masa
lucunya ini nggak bisa nyerang, nggak bisa mukul. Apa nanti bisa mukul kali ya? Ini semacam journey doang ya, kayak perjalanan doang. Kayak apa? Kayak perjalanan apa sih? Itu uji nyali. Uji nyali, aduh kacau kali ini, gue takut maju tadi di si tengkorak gak pakai baju. Mana dong, ini bisa hubungan gak nih? Ah tai lah, males lah gue lah, males lah. Ada apa itu dong? Tolong dong please. Ya tengkorak gak pakai baju atau mayat hidup apa sih malamnya, zombie lah apalah, jangan takut-takutin gue dong. Gue cuma mau cari kunci. Gue cuma mau cari kunci. Ya nyasar dong gue ini. Aduh macet dong. Apa nih? Macet ini gue bego. Mesti jalan. Ya gimana dong jalannya? I can find something. Gak ada apa-apa gitu. Ini sih tadi ada si tengkorak gundul di sini nih. Males gua. Ntar dia nongol lagi nih, kaget dong gua. Ah, males lah gua. Gak berani gua masuk. Oke, gua siapin dulu keberanian gua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, what the fuck. Oh. Aduh. Tadi ada. Kemana sih perginya tuh ya? Si tengkorak gundul. Emang sih gak takut, cuma cara ngagetinnya ini. Bentuknya sih gak serem. Cuma cara nakut-nakutinnya yang gak serem. Eh, apa itu? Sini nggak gara-gara ini rumah sakit macam apa, zaman perang apa, nggak bisa kebuka lagi. Oh gue temukan kunci. Ah nyengentot, ah bangsat lu, meong gitu dong. Aduh ada kucing tapi nggak ada kucing di sini. Oke. Found the case. Cannot take the case. Okay. Jangan pencet lari kalau gua rasa ya. Kalau gua pencet lari pasti gue dikejar lagi kayak tadi. Jadi gua jalannya mundur aja ya. Gua jalan mundur. Gua enggak tahu. Entar mundur di belakang gua ada juga lagi. Mundur. Kali aja tuh kuncinya buat bisa gua keluar, guys. Oke. Tahu bisa bantu gua untuk keluar dari tempat ini, tempat aneh, asli tempat aneh. Eh, apa dong? Enggak tahu dong, gua enggak tahu. Oh. Aduh, tempat apa kok ini rumah sakitnya kayak gini amat? Zaman apa ini rumah sakit kayak gini? Hey! Bangke, apa dong itu tadi nongol gitu? Hey, gua masalah takutnya, gua nggak takut dengan setannya, tapi gua ras kagetnya dong. Aduh, what the fuck? Terus kemana? Gua nggak ngerti nih. Ini bisa dibuka nggak ya? Alright. Oke guys, here we go. My mission: find the file. Cannot now. What the files? Fucking files. Sekarang gua suruh turun ke tangga. Bagusnya memang ruangannya nggak gelap untungnya guys. Kalau gelap gua aduh kayaknya semakin horor, tapi ini enggak terlalu horor. Eh, ya Allah, monyet-monyet dong, ini apa-apaan dong, woi, apa-apaan dong?
Wah, 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 apa-apaan dong, wah, gila lu ditompo, gila apa-apaan dong, tiba-tiba dia nongol depan komuk gue, apa-apaan, kurang ajar. Gue gak bisa jalan sih gue, seperti kayak yang apa sih, gue gak bisa jalan. Oke, guys. Kok nggak bisa jalan? Bisa jalan dong, bisa jalan, jalan dong. Loncat atau nggak bisa? Terjebak. Terjebak. Oke. Terjebak. Terjebak. Oke, bisa. Gue pikir gue terjebak. Tetep aja sama ya. Ayo dong. Dongo. Lu betah banget kayaknya di sini. Come on, man, what the fuck? Terjebak. Gak tahu nyangkut si kontol ini, gak nyangkut, gak bisa dong. Aduh, maaf. Sorry, gue agak sedikit kasar berbahasanya, gue minta maaf. Ini si anjing ini nggak bisa jalan dong. Aduh, ya ampun, 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 ampun. Woi, jalan dong, jalan dong, jalan, 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 jalan. Woi, jalan. Oke, guys, sehubungan juga memang gue ini stuck di sini di tangga, gue nggak bisa jalan lagi. Oke, kayaknya untuk video horror hospital kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Nanti gua bisa lanjut lagi kalau memang kalian suka dengan video yang gua buat. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tombol like-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya jika kalian suka, biar supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Thank you for watching. See you next time.